dadi falsafah uripe bangsa Indonesia. Mari sambut hari baru, kala sayap Garuda mengepak, membawa sila-sila penyatu bangsa. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi atau Papua, mari merungguh di bawah beringinan teduh. Kita satu, bersama kita maju, di bawah kepak sayap Garuda, Pancasila. Tepuk tangan! Kenalkan dulu namanya. Amelia Ambarwati. Amelia Ambarwati, anak-anak sekarang namanya Sasha, Amelia. Bu, namanya siapa, Bu? Semi Purwanti, yes, paling pol ya Semi. Bu, namanya siapa, Bu? Nurul. Ya, agak remaja dikit. Bu, namanya siapa? Muriani. Ya, paling banter ya Siti, ya toh. Ono wong jenenge Siti Atikoh, ngono toh. Ya, ndak apa-apa. Siapa-siapa? Siti kuwi jenenge elekku. Aku lagi ngerti tiba-tiba Siti ki tiba-tiba jenenge li. Iki ketoke ponakane bojoku iki. Siapa berani nyanyi Garuda Pancasila? Ayo angkat tangan. Oh, berani kamu. Hebat. Oke. Naik kursi biar kita semua lihat. Coba semangatnya kayak apa? Naik. Ya, terus balik kanan ngadep ke temenmu. Garuda Pancasila, aku rap pendukungmu. Siapa yang tahu tempat kelahiran Bung Karno? Ayo ngacung. Oh, oke. Bro, berdiri, Bro. Wah, ini tepuk tangan dulu dong. Sini nih, biar Pak Gubernur bisa lihat. Bung Karno lahir di mana? Surabaya, tanggal berapa? 6 Juni. Bung Karno itu juga punya putra dan putri. Siapa yang tahu salah satu putra atau putri Bung Karno, angkat tangan. Oke, kamu sini. Wah, ini hebat ini. Siapa putra atau putri Bung Karno yang kamu kenal, kamu tahu? Megawati. Megawati itu siapa? Presiden. Presiden keberapa? 5. Kelima, tepuk tangan. Hebat loh ya. Bapak Ibu Guru, terima kasih. Anaknya hebat-hebat. Mudah-mudahan ini cara kita untuk bisa mengingatkan pada anak-anak agar nilai-nilai Pancasila itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Guru, terima kasih. Anaknya hebat-hebat. Mudah-mudahan ini cara kita untuk bisa mengingatkan pada anak-anak agar nilai-nilai Pancasila itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.